Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial menarik ya tentang editing. Editing klik-klik-klik saja yang sangat-sangat cepat dan hasilnya juga sangat bagus. Nah, ini kita bisa mengunjungi website namanya remove.bg. Nah, website ini kalau teman-teman nggak bisa akses di Indonesia atau terlalu lemot ya, terlalu lemot artinya jalannya lebih lemot daripada jalannya keong, masih loading loading loading, teman-teman silahkan gunakan VPN. Nah, ini VPN yang aku gunakan ini adalah Hola Free VPN. Sip, kayak promosi ya, Hola Free VPN. Oke, kalau udah teman-teman langsung buka aja. Nah, karena dia agak susah, entah gimana ya, berantakan gitu loh pokok IP-nya. Nah, ini remove image background, jadi kita bisa tambahkan image, remove belakang background kita dengan dan mengganti dengan sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi kayak asli, kita akan mengganti background itu dengan pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita langsung aja upload ya. Klik di sini ada tulisan upload image ya, jangan bacot dah, langsung aja upload aja apa yang mau teman-teman upload, silahkan upload. Nah, di sini kita lihat di bagian ini kita upload. Iya ya, ini kita hapus ya. Nah, dia akan uploading, dia akan mengupload ke sana. Siap, udah diupload. Nah, kita lihat di sini originalnya ada air. Oke, lihat ya, ada air. Nah, kecuali di sini ada air tapi nggak bisa dia hilang. Kalau dihilangkannya nanti hilang juga nih badanku. Nah, oke, kita akan menggantinya. Kita tekan edit. Siap. Nah, kalau udah tekan edit di sini teman-teman lihat bagian sebelah kanan ada gambar-gambar yang bisa teman-teman tambahkan backgroundnya. Misalnya yang ini gedung. Nah, gedung ini kita lihat. Nah, jadi kayak gini, kayak aku nih besar kali ya gedungnya. Iya. Atau kayak gini. Ada di suasana belakangnya itu ada pepohonan gitu kan. Nah, kayak gini, kayak ini bisa digeser kayaknya. Nah, bagus ya, bagus, kayak asli ya. Atau teman-teman mau ganti, aku ada di menara. Wah, menara yang Tokyo ini, Tokyo. Siap. Nah, yang lebih menarik ya, teman-teman bisa berpose ya, berpose, kemudian tentukan di mana teman-teman mau diedit. Nah, ini aku kayaknya monster ya, besar, hampir sama dengan menaranya. Di sini juga banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Misalnya ada di gunung, ada ini yang menarik ya. Ini yang di sini yang enak nih, di pantai ya. Jadi kalau di pantai itu banyak sekali ikan ya. Kita lihat. Oke, siap. Tuh di pantai mirip asli ya. Nah, ini baru kita download. Siap. Kalau udah kita download, nah dia akan seperti ini, kita buka. Hasilnya jadi seperti ini. Siap, lebih bersih daripada kita mengedit sendiri ya, lebih bersih coy. Nah, ini hilang-hilang semuanya, rapi. Nah, ini bisa kita crop ya, kita crop supaya kayak asli ya. Kita crop ini, ini kita letakkan sini. Siap. Oke, sip. Oke, mantap ya nih. Nah, jadi kayak gini, kita save copy. Saving copy picture. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, jadi lebih asli nampaknya ya, nggak ada lagi yang ayat tadi. Oke teman-teman semuanya, itu lagi cara mengganti background belakang dan menjadikannya lebih cantik dan mantep lah pokoknya. Sampai jumpa dan terima kasih, dan tetap stay di sini di channel Kejar TV. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Bye bye. Salah dong.